Ya, kembali lagi dengan saya Adianti Venia Munisari. Kali ini pada video yang ketiga, saya akan membuat video tutorial tentang editing. Nah, perlu kita ketahui bahwa editing itu sangat penting sekali guna untuk mengkoreksi hasil kerja dari kita dalam pembuatan peta. Nah, yang pertama, setelah kita melakukan digitasi, pastinya kita masih melakukan banyak sekali kesalahan. Salah satunya adalah hal yang seperti ini. Kita kurang rapi dalam melakukan digitasi atau lebih overlap pada garis yang telah ditentukan pada garis peta gambar peta tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa melakukannya dengan customize toolbar editor. Benar-benar editor. Nah, kita bisa memulai start editing. Nah, caranya seperti ini. Kalau muncul seperti ini, maka kita pakai yang edit view. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam transparansi ini kelihatan sekali ya, kelihatan sekali kalau kita sangat melebihi batas. Nah, kita bisa melakukan hal seperti ini. Merapikan hal seperti ini, bisa ditarik, dirapikan. Seperti ini. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, setelah kita melakukan hal seperti ini, kita bisa langsung stop editing. Stop editing, maka hasilnya seperti ini. Langsung kita save aja. Nah, ini sedikit berbeda dari yang lain. Nah, selain itu, kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan itu ada pada saat kita membuat jalan. Nah, seperti kita tahu, hal-hal seperti ini sangat sering kita lakukan. Ya, kita zoom mana jalan yang kurang pas ya. Kurang pas misalnya di mana nih? Kita cari dulu kesalahan-kesalahannya. Nah, seperti halnya di sini sudah diketahui bahwasanya ini kalau kita minimize itu kelihatan seperti menyambung, padahal kalau kita zoom, nah kelihatan seperti ini. Nah, caranya kita untuk menyambung atau memotong seperti ini, itu caranya ada di start editing. Kita klik klik ya. Kita klik editor. Seperti ini. Yes. Nah, maka tampilan jalan akan menyatu seperti ini. Nah, untuk kita memotong jalan, atau misalnya biasanya kita temuin bahwa ada jalan yang melebihi garis, itu langsung kita klik apa namanya yang start editing dulu ya, klik jalan utamanya, lalu kita
ke split tool. Split tool kita klik jalannya, kita pakai split, langsung kita stop editing aja. Itu langsung save. Nah, itu nanti jalannya akan kepotong sendiri. Gitu. Nah, itu tadi tutorial-tutorial tentang editing peta. Nah, editing peta ini sangat penting sekali untuk mengkoreksi kesalahan kita saat melakukan digitasi. Adapun kita, kalau kelebihan atau kurang, itu fatal sekali hasilnya pada peta. Karena memang peta adalah media kita untuk memperoleh informasi. Bila mana informasi itu tidak akurat, maka kita tidak akan memperoleh informasi itu dengan baik. Nah, sekian tutorial tentang editor peta. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.